ini kita bisa berjumpa kembali setelah kemarin itu ya. Oh, kalau hewan dimandikan.
kelompok kan sudah disiapkan semua presentasinya. Pohon, terus penerapan penyudayan ada ya di situ, nanti berarti bisa dimanfaatkan, bisa disiapkan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan penilaian yang akan dimulai dengan penampilan kelompok 1. Di taman ruang kerajaan, hiduplah beragam jenis bunga yang berbunga begitu indah. Ada yang menyebar serta berbunga kuning cerah. Ada yang menjulang setinggi sekitar 200 cm atau bahkan sampai 1 meter. Serta berbunga rimbun yang jumlahnya begitu banyak sampai ratusan berwarna merah jambu. Ada pula yang penuhi hamparan rumput dengan bunga kecil sangat banyak sampai ribuan yang berwarna warni. Indah sekali tampak di sana. Mereka benar-benar sangat indah serta menyejukkan. Di taman bunga kerajaan itu ada tempat spesial untuk bunga-bunga yang membutuhkan perawatan istimewa supaya mereka bisa berbunga semakin banyak serta indah. Sehari-hari beberapa putri kerajaan senantiasa datang bermain ke taman itu. Mereka senang sekali memandangi keindahan taman bunga serta keharumannya. Para daya kerajaan selalu merawat dan memperhatikan pertumbuhan bunga-bunga tersebut, mulai dari menyiramnya dengan kadar air yang pas dan berbeda-beda tiap bunganya, mengumpulkan rutin, mengukur pertumbuhan batang bunga, menghitung jumlah bunga, mengukur lebar daunnya, dan masih banyak ragam yang para dayang istana lakukan dalam memelihara bunga-bunga tersebut. Para dayang selalu mengubah posisi penataan bunga-bunga di taman. Suatu hari di pojok kanan taman diletakkan 4 pot bunga masing-masing berisi 2 bunga dan di pojok kiri taman diletakkan 2 pot bunga masing-masing berisi 4 bunga sehingga makin menambah keindahan taman bunga kerajaan. Dari semua bunga yang ada, beberapa putri suka sekali melihat serta menciumi bunga melati hingga menyebabkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Lantaran yang lain tidak sering sekali, bahkan juga ada yang tidak pernah dicium oleh beberapa putri. Suatu hari bunga yang lain mengajukan pertanyaan pada bunga melati. Melati, aku heran kenapa kamu dari ini apa bunga-bunga yang lain menggoyang-goyangkan badan mereka, tandanya menyepakati perkataan bunga mawar biru dan bunga sedang malam. Mereka tampak seakan manggut-manggut, seakan membenarkan percakapan itu. Memanglah aneh, mengapa hanya bunga melati yang kerap dicium? Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharumannya semakin merebak, sehingga taman bunga kerajaan menjadi harum banyak kumbang yang datang. Kehadiran kumbang disenangi oleh semua bunga, karena bila tidak ada kumbang tidak bisa berbunga lagi. Bunga melati tersenyum. Dia tak perlu menjelaskan apapun kepada temannya yang lain. Dengan banyaknya kumbang menghampirinya sudah menjawab rasa penasaran teman-temannya. Mereka menyadari bahwa bunga melati harum sekali. Bunga-bunga yang lain saat ini tak pernah lagi mempertanyakan permasalahan itu, karena mereka memangku kalau kehadiran bunga melati itu harus disyukuri. Bunga melati banyak memberikan keuntungan pada mereka. Beruntunglah bunga melati bukanlah bunga yang mudah tersinggung. Bunga melati memberi tahu temannya dengan cara yang cerdas, sehingga mereka hidup rukun berdampingan di taman itu. Keindahan serta keharuman mereka membuat beberapa putri makin nyaman juga ada di sana. Stigma cerita, tak ada yang diciptakan oleh Tuhan bersama di bumi ini. Keduanya sama-sama berguna. Di luar itu, tak perlu kita membalas pengucapan kasar atau cercaan serta gunjingan orang lain. Balaslah mereka dengan perbuatan yang baik. Lantaran begitu, mereka bakal tahu serta mengaku kalau nyatanya mereka salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita siapkan lagi kelompok 2 mempersiapkan diri. Silahkan memakai propertinya. Di Taman Bunga Kerajaan, hiduplah beragam jenis bunga yang berbunga untuk cinta. Ada yang kerajaan selalu merawat dan memperhatikan pertumbuhan bunga-bunga tersebut. Mulai dari menyiramnya dengan kadar yang pas dan berbeda-beda tiap bunganya. Kehadiran kembang disenanginya oleh semua bunga. Karena jika tidak berkembang, tidak bisa berbunga lagi. Mengamati senyum, dia tak perlu ditunjuk apapun temannya yang lain. Demikian tadi penampilan kalian, bagus sekali ya. Semuanya bisa menjaga kekompakan, semua bisa berekspresi dengan baik. Nah, sekarang tiba saatnya kalian kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah bermain peran. Nah, dalam bermain peran tadi banyak hikmah yang kita ambil, bisa kita contoh apa saja, bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak ada yang tidak berguna. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Terus sikap apa yang bisa kita ambil? Kita tidak boleh suka iri hati. Oke, nanti jawab iri hati. Terus apa lagi? Tidak sombong. Tidak boleh sombong, sekalipun banyak yang mengagumi kita, sekalipun kita punya prestasi yang banyak, itu kita tidak boleh sombong. Apabila kita dilukai oleh teman atau ada teman yang berkata tidak baik, sebaiknya membalas tidak? Tidak. Sebaiknya menasehati, memberitahu dengan cara yang baik, cara yang sopan, ya. Terus kalian juga harus percaya diri bahwa kalian itu punya kemampuan lebih dan punya kemampuan masing-masing. Sama tidak kemampuannya? Oh tidak. Terus lagi bahwa kita bisa bertukar-tukar tempat, ya. Matematika ya, berhitung ya, bertukar-tukar tempat bisa. 4 tambah 6 sama dengan 6 tambah 4. Sudah kebagian semua? Selamat mengerjakan. Jangan lupa menuliskan apa lagi? Oh iya, sifat pertukaran. Sifat pertukaran
pertama. Kemudian kalau menegur teman dengan sikap yang baik,